Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif. Mobil menjadi keinginan banyak orang, terutama mobil mewah yang dapat menaikkan kelas seseorang. Setelah ramai dengan hadirnya Mitsubishi Xpander Cross pada bulan lalu, dari kabar yang diterima, Xpander dengan tampilan baru ini akan dijual tahun depan. Lalu, seperti apa tampilannya guys? Dan inilah tampilan baru Mitsubishi Xpander versi dari TV Otomotif. Namun sebelum lanjut, klik like, subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya ya, biar kalian jadi yang pertama untuk nonton video selanjutnya dari channel ini. Ubahannya pada tampilan depan guys, yang paling jelas headlampnya berubah total. Lampu depan ini akan mengadopsi model Xpander Cross. Dengan adanya ubahan pada sektor ini, akan mengubah model grill lama, bagian dalam dan belakangnya pun kabarnya tidak akan berubah. Masih menggunakan komponen lama pada Xpander. Mitsubishi Xpander sendiri saat ini memiliki beberapa tipe, yakni Ultimate, Sport, Exit, GLS, dan GLX. Untuk harga guys, Mitsubishi Xpander dibanderol dengan harga Rp212 juta. Sementara tipe tertinggi, yakni Ultimate, dijual dengan harga Rp267 juta. Lumayan menguras kantong ya. Apakah penyegaran ini akan membuat harga Xpander naik? Informasi soal ini masih belum jelas. Yang pasti, untuk harga di Jakarta dipastikan ada kenaikan harga, karena biaya balik nama untuk kendaraan naik 2,5%. Dan itulah tadi ulasan mengenai tampilan baru Mitsubishi Xpander. Bagaimana guys? Tertarik membeli mobil mewah ini? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi, mari membangun channel TV Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya.